Hello adik-adik, selamat kembali di channel ID Loco Solomon. Di sini kita akan kembali bermain game The Totally Accurate Battle Simulator adik-adik. Sorry adik-adik, sebab hari tu saya tidak dapat bermain game ini sebab saya sibuk guys, ni hari kesuanan di college saya, jadi saya tidak sempat bermain. Jadi tapi kita akan bermain hari ini. Dan ini mudah kalau kita pakai naga sebenarnya. 1 2 3. Tapi itu terlalu mudah adik-adik. Nah, saya tidak suka benda yang terlalu mudah. Jadi kita gunakan ni, mong, mong, and mong. Salah guna naga je lah. Kita cepat-cepat end. Naga, naga, naga. Dalam 180 buat apa? Lagi beli yang macam ni lah. Macam menjengkelkan. Jumpa, ni salah satu archer yang paling menjengkelkan dalam game ini guys. Ya, archer tu sumpah menjengkelkan. Bakar, 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 bakar tim sendiri. Oh, guna guys, sumpah dia power. Kalau naga tu tumbang kena alih sihir orang batu cave kan, tetap naga tu masih selamat guys. Ni bakar je guys, bakar je. Bakar kita, bakar kita, bakar. Apalagi huaca lah, huaca adalah counter segalanya. 200 pakai apa ni? Tak, macam mana huaca uruskan. Ramai telah meninggal. Yang Gajah Mahmud sudah meninggal. Tinggal lagi beberapa orang. Siapa-siapa bahasa ni. Aduh, dia mati. Mungkin satu huaca sudah cukup. Dan selebihnya adalah naga. Naga ni sikit counter sumpah. Yang huaca ni sebenarnya nak counter si Mahmud tau. Tapi tu lah. Okay, mantap. Naga lagi satu tu fokus kat belakang. Okay, Mahmud jadi dibantai oleh huaca. Tinggal lagi satu naga dan naga ni huaca OP guys. Sumpah saya kata. Ni apa lagi? Ya Allah, tak belajar dari kesilapan ke? Huaca, naga ni mampu counter segalanya. Demo sikit. Boleh. Ni kat belakang. Ya Allah, tak belajar sumpah dorang ni. Ya Allah, bakar dia belakang support. Dah lah depan ni sempit. Ya Allah, tak belajar sumpah. Kenapa dorang ni tak nak belajar guys? Tolong. Tak guna. Wacah kat belakang. Okay, ni saya takut ni. Ni boleh bunuh monkey king yang cepat guys. Tu saya takut. Dah. Kau mana? Bertukar! Okay, mak. No, dah agak lah. Benda tu boleh bunuh monkey king yang kejap guys. Apa ya? Wall support. Satu ninja ni mesti counter tu. Okay, lepas tu samurai, 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 samurai kuat guys. Kau boleh kalahkan ni. Jadi gagak tu boleh fokus pada samurai. Sementara itu kat belakang tu ada ninja yang akan menyupport. Mantap. Samurai go. Samurai OP guys, saya percaya. Dan disupport oleh ninja. Kadang-kadang karakter yang OP pun tak boleh kalahkan karakter yang lemah macam ni guys. Baling, baling ninja. Kok, kok, kok. Gila. Baling gagak. Apa tu? Baling shuriken, man. Hu, 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 hu. Doi. Ini Monkey King lah jawapan dia. Tapi Monkey King macam tu senang sangat lah guys. Tak tahu kenapa. Nah, tak ada susah ke? Ni kalau pakai anak panah ni lemah guys. Ni dua shuriken. Dah puas. Dua ninja. Okay, ni Monkey King ni di counter saksi kuda-kuda ni. Kita shuriken baling-baling ni dekat tu. Mana ninja? Ninja dulu dah tumbang ke? Okay, ada satu lagi ninja yang selamat. Dan dia berjaya selamat, dia membaling shuriken dia. Ninja menamatkan dengan baling shuriken di perut dan siku, di siku orang itu. Sambil walaupun ninja itu ditenang di titik, tapi ninja berjaya bertahan. Sebab ninja adalah ninja aku. Aduh guys, ini susah sikit guys. Apa lagi? Awas sorry guys. Satu huaca, dua huaca, lagi 1000.
Ialah samurai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey dah. What? Tak, tak bunyi guys. Teknik tipu guys, teknik tipu. Okey, yang nak mudah counter dia tu ni lah naga, naga. Tapi yang kat belakang tu macam mana guys eh? Mustahil ni. Inilah sama semua tolai ni. Okay, pasal nak panah ni lah, kalau tiba-tiba kan macam tak ada siapa boleh tembak jauh si gagak ni kan. Ha, adalah tu. Ini akan bakar-bakar burung tu, si tukang sabit yang menjengkelkan. Dan Samuel akan cover itulah si gagak tu. Tukang sabit tu kebal lah guys. Dia dah kuat. Dia punya damage sakit. Cuma yang dia punya masalahnya, dia punya nak reload tu lah lambat. 1200 nak kalahkan ni. Aje ni naga, naga OP sangat guys. Sumpahlah counter semua adalah naga nampak. Dah kena terbang. Oh mampus. Kejap guys, sumpah ni tempat kecil naga lah king dia guys. Ni apa lagi ni? Aduh. 1300. Aduh. Okay, dia orang nak panah guys. Kita pakai mong. Kita pakai ninja kat belakang. Dah cukup ni. Janganlah jatuh ya Allah. Kau pergi ikut tu juga kenapa? Aduh, mong dua dah jatuh guys. Ni satu mong je. Mati. Alamak. Okay, mungkin kita pakai anak panah juga. Anak panah melawan anak panah. Siapa menang? Betul. Boom. Okay, nampaknya berjaya. Ramai tapi kita punya anak panah pun tertembak juga. Aduh guys, kalah. Eh, ini sumpah ni yang kat depan-depan membebankan hidup ah. Unless kita tak ninja, lepas tu tak samurai. Kalian nampak tu? Samurai menepis anak panah. Oh my god. Jap. Jom kita letak ni. Kalian tengok ni. Tengok eh. Oi. Wow. Dia tepis. Kalian. Kalian tahu tak ni guys? Ni kata mesti tahu. Anji dia tembak kawan dia sendiri. Anji dia tepis pedang. Tepis anak panah guys. Oh, nampak tu? Dia tepis. Okay, tu dia terkena lah. Dia tak lah tepis banyak kali tu. Hebat sangat kan macam tu. Kalau dapat tepis banyak kali. Nampak tu? Dia tepis. Nampak tu? Dia tepis. Guys, saya baru tahu guys. Samurai OP guys. Okay, cuba samurai boleh tepis ni tak guys? Asyik samurai mesti boleh tepis ni kan? Maju, maju, maju samurai. Okay, nampaknya samurai tidak boleh tepis ni lah dedek. Come on, come on. Okay, cepat, solo. Samurai solo. Dah mati. Okay, masa dekat kita yang digak ke depan. Ini dengan itu je lah. Dah mati. Dia tak boleh melompat guys. Dia perlu ada jarak dia baru dia melompat. Aduh. Apalagi Huaca lah. Kalau saya dendam lah. Huaca melawan Katapult. Dah satu je boleh tak? Anjir. Kita lawan Katapult ni guys. Kita tak letak karakter kita berdekatan. Sekejap dia tu. Mampus. Come on Katapult. Mantap. Dua-dua tu kena. Dua-dua Katapult tu kena dengan Huaca. Mantap. Huaca OP guys. Huaca OP. Ni apa ni? Hai. Dia Monkey King dah cukup lah guys. Monkey King melawan pahlawan daripada barat.
Orang timur melawan orang barat guys. Siapakah pemenang dia? Timur melawan barat. Tapi barat ni teknologi dia nampak guys. Original sikit ni, banyak fantasi guys orang timur. Banyak isekai. Lepas tinggal Knight melawan Monkey Kong, Son Goku, Son Wukong. Tahu siapa nama dia. Gila, tinggal satu Knight je melawan dua Son Wukong, dan Son Wukong memenangkan pertarungan. Sebab Son Wukong boleh menggandakan diri dia, boleh multiple no jutsu. Ni kalau tak ada Hua Chai ni, saya pakai yang tu je, Samurai. Sumpah. Okay, mula letak Monkey Kong kat belakang. Lepas tu beberapa ni Samurai untuk counter si pemanah. So kat belakangnya di counter oleh ini. Tapi kita perlukan lebih Samurai, sebab Samurai ni akan mengorbankan diri untuk negara timur. Timur melawan barat. Okay, mantap. Si Samurai berjaya mengena pace. Sekarang giliran apa tu pula, pemanah untuk tembak mengganggu mereka dari belakang. Son Wukong maju cepat. Son Wukong tadi dah karakter nak ke depan. Mantap, Son Wukong dah berjaya ke depan. Kalau Son Wukong berjaya ke depan, maksudnya kemenangan kita milik kita lah. Son Wukong cepat, Son Wukong dia berjaya ke depan. Yes, katapult berjaya dihancurkan. Tinggal si pemanah dengan beberapa Samurai. Kalau ada Samurai melawan pemanah, pemenangnya Samurai lah guys. Gila, Samurai ngecit anjil. Dia ada efek apa tu, efek tepis tu. Kalau kalau Spartan dia ada perisai untuk counter pemanah, Samurai ada if boleh tepis. Kalau kalau Viking ada defend juga. Habis askar biasa ni tak ada apa-apa, pakai pedang no effect. Bapak lemah. Okay, saya cubalah kali ni kan. Ni tanpa orang kuat guys, apakah kita boleh pemenang? Okay, Raja nampaknya telah ditepis-tepis dengan beberapa mercun. Okay, Raja sudah ditepis-tepis dengan beberapa mercun. Dan golongan Samurai melawan Raja. Tapi nampaknya Raja terlalu kebal untuk Samurai. Kali guys, mustahil. Hua Cha adalah jalan ninja aku. Oh ya, 1000 je lah. Jadi lepas ni kita letak Samurai lah untuk tepi-tepi sangai musuh. Sementara Hua Cha akan menembak musuh, Samurai akan tak perhatian guys. Mungkin teknik ni akan berjaya membunuh Raja-Raja. Anjir, Raja-Raja kebal sumpah. Okay, nampaknya dua pemanah telah dibantai. Dua Samurai telah dibantai oleh pemanah. Anjir, kebal sumpah Raja. Raja lagi kebal guys daripada mamut guys. Mati guys. Supaya ada satu cara je. Hop. Dua Monkey Kong yang di belakangnya di counter oleh Samurai untuk membunuh manusia-manusia tidak guna ini. Okay, belakang Samurai di counter oleh ninja untuk support Samurai. Okay guys, Samurai ninja ni mesti kena bantai. Come on Son Wukong, anda boleh mengalahkan Raja-Raja tak guna ni. Ninja Samurai cepat ni. Son Wukong perlukan bantuan anda. Anjil, Son Wukong kalah. Mati. Okay, ni susah guys. Kita okay, pakai ni, kita pakai ni pemanah kita. Dan satu lagi Samurai. Dan support kat sini. Okay, maju. Come on. Okay, ganggu aja tu dengan mercun. Jadi mercun tu akan ganggu mereka. Okay, nampak eh, satu aja sudah tumbang. Oh tak, belum. Dia pingsan dah.
Aduh guys. Aduh. Raja masih hidup. Mana guys nak counter Raja? Come on, come on, come on, come on, come on. Rip M lagi, ya Allah. Rip M guys. Aduh, Raja ni kebal guys. Aduh. Raja, sama hukum kanan dengan Raja guys. Dah tiga Raja memang lah. Dia tahu. Dah. Bakar Raja di belakang. Mantap. Okay, mantap. Sarungkong satu dah meninggal guys. Mati. Okay, ini bukan bagus tak sini. Kita betul letak sini. Sebab naga tu mati terlalu awal guys. Okay, mantap, macam jalan lancar. Raja-raja telah dibakar. Tapi aduh, Raja masih hidup lagi. Kau ni sanukong, kejap je mati. Sanukong cepat tu lah mati guys. Kita patut tak senyut. Mampus. Kita bakar, kita bakar, kita bakar guys. Come on Sarukong, anda berdua lawan dua Raja takkan? Tak boleh. Come on Sarukong, pukul dia Sarukong, jangan berhenti pukul Sarukong. Come on Sarukong, anda okey, mantap. Ini peluang kita guys. Raja telah dikepung oleh Samurai dan Sarukong. Apakah Raja mampu tu? Nampaknya tinggal satu Sarukong je. Oh, dua. Alhamdulillah guys. Teknik yang berjaya guys, walaupun tu CP-CP je yang kita nak galah. Sebab Sarukong tu dah sikit nyawa dia. Alamak, kali ni kita melawan Spartan Kun. Apa eh? Kita tak payah tengok tu pemanah dia. Tu ni akan membunuh ular-ular yang cuba dekatan dengan yang tu. Sama guys. Wow. Naga kat belakang buat apa? Anjil. Kau sapat. Dah mantap. Kita berjaya. Okay, apa ni? Minotaur. Okay, dia ada Minotaur. Berapa Spartan Kun. Okay, ada ni. Dan ini. Yang selebihnya kita letak ninja lah belakang ni. Okay, ninja baling. Apakah tu mampu mengalahkannya? Baling, 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 shuriken. Baling, 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 shuriken. Gila. Si ni mati sebab kena shuriken. Gila, shuriken tu menakutkan dia guys. Ramai lawan Zeus guys. Wah, macam ni ada benda yang boleh menakutkan Zeus tau. Tapi tu tak mesti boleh ke tak eh. Lagi guys, Zeus tak masih belum sampai lagi range dia. Come on, Zeus tu lagi sikit dia. Berjaya! Nampak guys? Saya kata Zeus tu lagi sikit dia guys. Perlukan berapa panah terhadap Zeus tu. Alamak, dia ada balista lagi.
Okay, mantap. Ada yang dah sanukong ke belakang tu, guys. Balista ni dia serangan dia satu persatu je, guys. Jadi senang sikit kalau pakai apa tu, sanukong. So, sanukong ni melompat-lompat dan dia boleh tukar jadi ramai. Jadi counter apa tu lah, alami tu. Okay. Dua ni dekat belakang, dua dekat belakang. Come on, come on, serang Zeus tu. Fokus kat Zeus. Aduh, ada ular lagi ganggu si. Apa? Macam mana boleh hancur? Ular eh. Itu ular ni. Mantap, satu Zeus telah tumbang. Tinggal satu Zeus. Come on, dengan anak panah dia lagi. Aduh, dengan ular ni lagi guys. Mengganggu telah ular ni. Guys, ular mengganggu guys. Aduh, ini berjaya dah. Cuma tu lah sekali. Ah ni dah agak ada ular datang guys. Mengganggu. Ular tolai. Guys, tak boleh guys. Nah, mesti ular takkan lompat kat kita. Okay, ular akan fokus kat San Wukong dan di sinilah tolong kita guys. Cepat. Okay, mantap. San Wukong je. Ni kata, what the hell, kau tembak ke mana? Okay, tembak kat Zeus. Ini satu Zeus dengan dua pemanah. Aduh, ular lagi. Aduh, ular mengganggu guys. Aduh, tak boleh guys. Ini tak boleh ni. Satu je benda yang boleh counter tu. Nah. Ya, ular tu dibakar guys. Dibakar terus. Zeus pun kita bakar guys. Zeus dibakar guys oleh naga. Zeus dikalahkan oleh naga guys. Itu kan Zeus. Zeus kuat guys. Ini Tiut. Adalah Viking pula. Aduh, macam-macam lah guys. Baiklah, sebagai kita pertarungan yang adil, kita buat sama juga. Belakang dia ada kita tak mau. Oh, ada guys. Kita bagi macam tak ni. Okay dah. Okay, namanya pertarungan antara samurai melawan Viking guys. Siapa pemenang di sini? Bawa macam pertarungan yang sengit guys antara samurai dan Viking. Tapi kenapa kelihatannya bio makin banyak ya guys daripada sini ya. Namanya Viking ni punya instance yang lebih kuat daripada samurai. So, although Viking. Kalah guys. Fix kalah. Hai, saya balik guna ni. Bakar, bakar. Kalian sejuk kan? Ni gua panas kan. Siapa yang sejuk guys? Kita bakar, kita bakar. Anjil gila. Gila OP ni si. Apalah. Dinasti ni guys. Kekuatan kita tak sama guys. Sebab sama guys boleh counter kan. Dah. Woi gila tepis. Tak boleh belajar lagi tepis tu. Sama guys counter si pemanah guys. Kecuali pemanah si ular guys. Itu dia tak boleh counter. Mana San Wukong? Ini San Wukong meninggal lah. Ada ni yang terkena pemanah eh. Jadi buku dia.
Sejuk, panas salji. Okey. 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 Mereka mintanya. Mereka telah memintanya. Mereka meminta pemana yang banyak untuk melawan orang jahat. Pana! Gila, yang tu kena anjil. Kami saya kena. Mana lagi? Kat Valkyrie. Anjir, kebal syak ini orang. Ya guys, kalah. Mustahil. Lagi Monkey King yang banyak lah. Oh, cukup. Nah ni, cukup belakang. Tembak! Mantap, banyak yang dibunuh guys. Gila Monkey King. Monkey King adalah raja sim lompat eh guys. Tak ada yang melompat lebih power daripada Monkey King. So guys, tak ada yang melompat lebih hebat daripada Monkey King. Sekejap, lepas tu belakang ni disupport naga. Dah, siap guys. Easy guys dinasti ni. Orang dia OP-OP sekali guys. Orang yang salji ni pun terbakar-bakar dia buat eh. Aduh, mati guys. Huh, habis lah kau. Oi, dia cepat guys. Dipukul-pukul guys, dibully guys. Viking dibully. Kung Fu Master. Dang, dang. What the heck. Dah habis lah. Aduh guys, nampaknya ini saja untuk video kali ni adik-adik. Dah ada lagi perjalanan dia. Ni the Snow campaign, the pirate, the spooky campaign, the simulator campaign, the wild west campaign. Tapi adik-adik, itu kita sambung nanti pada next episode. Sebab itulah, walaupun masih cepat adik-adik, tapi kita akan main ni pada selepas tu The Walking Dead. Saya nak tambahkan The Walking Dead dulu adik-adik. Jadi kalau kalian cukup video kali ni, kalau tekan like, subscribe, komen, share pada teman kalian. Terima kasih, bangkit tugas tumbuh. Bye bye.